pertemuan kali ini sangat-sangat kalau buat saya apresiasi banget untuk Pak Gibran, karena komitmen Pak Gibran tetap dengan yang dikatakan kemarin akan menyelesaikan perjalanan di Nganjing untuk kepentingan Kota Surakarta, dan kami akan membantukan pendampingan Pak Gibran dalam membuat proses itu. Kita menjaga untuk Kota Surakarta agar terbebas dari perdagangan daging anjing. Itu. Poin-poin yang dibahas apa tuh tadi? Ya, mengenai kita ingin membuat pelarangan yang bersolusi gitu. Jadi tidak hanya membuat melarang, tapi kita tidak memikirkan mereka juga untuk kedepannya gitu, solusinya. Antara lain tadi apa tuh? Dalam solusinya ya kan perdagangan ini kan sudah bertahun sekian lama, sebelum kita lahir pun sudah ada kan. Kita tidak segampang itu membalik tangan hanya melarang, tapi kita harus mencarikan solusi agar mereka tidak kembali lagi berdagang seperti itu lagi. Karena kalau kita hanya melarang tapi mereka tetap akan kembali lagi ke sana atau sembunyi-sembunyi, kan akhirnya usaha Bapak Wali kan sia-sia gitu. Data terakhir ada berapa penjual ibu di sana? Dari kami terakhir kemarin 82 ya. Solo Raya atau Solo aja? Solo aja Surakarta. Untuk warung ya. Dengan tingkat konsumsi per hari berapa ekor? Kalau penemuan kami yang tahun 2019 itu perharinya ya sekitar 85 sampai hampir 90 ekor per harinya. Sekarang udah berkurang atau? Berkurang, ada perkurangan. Karena mungkin dari statement Pak Wali yang mulai membuka niatan untuk menyelesaikan perdagangan ini untuk kepentingan masyarakat Solo, dan juga ini menyangkut dengan citra Solo, ya kan, itu mulai ada pengurangan. Peraturannya nanti dalam bentuk apa, Wali? Ya, yang jelas tadi sudah banyak sekali masukan-masukan yang baik dari GMFI. Kita tahu bahwa sebenarnya daging anjing ini sebenarnya tidak bisa dikonsumsi. Dan sudah dipaparkan juga tadi oleh GMFI bahwa konsumsi daging anjing di Kota Solo itu tinggi sekali. Ini yang harus kita tangani. Belum lagi nanti kita bicara masalah penyakit-penyakit seperti rabies dan lain-lain. Ini harus kita segera kita tindak lanjuti. Dan nanti untuk ke depan yang paling krusial adalah bagaimana para pedagang-pedagang ini bisa melanjutkan hidupnya dengan mungkin menjual kuliner dengan daging-daging seperti ayam atau daging sapi. Mungkin nanti akan kami carikan solusinya lagi. Tapi ketika ada SE itu harus ada implementasi yang baik di lapangan. Nah, sekali lagi ada 85 warung yang menjual daging anjing. Dan kita bukan hanya bicara masalah warungnya ya, penggemarnya juga banyak. Iya. Itu loh yang harus kita garis bawahi. Ya, intinya kita nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Saya nggak ingin nanti kita melakukan pendekatan melalui regulasi, tapi di lapangan masih ada, atau di lapangan malah sembunyi-sembunyi. Kita nggak pengen seperti itu.